Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Hasil Ramdhani Sumirat. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tutorial kepada kalian semua lagi, masih seputar dunia blogging atau blog. Nah, jadi di video kali ini aku akan membuat tutorial yang kampret untuk orang kalian-kalian yang ya malas nulis artikel atau mau enaknya aja gitu ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan membuatkan kalian tutorial cara AGC blog orang lain ya. Jadi AGC itu apa? AGC itu auto generate content. Kita coba ya AGC. Ini juga nih. AGC content. Auto. Auto generate content. AGC ini adalah teknik optimasi mesin jaring untuk membuat kampus secara otomatis. Teknik ini sudah lama digunakan oleh Google untuk menghasilkan kampus untuk mereka. Nah, jadi AGC ini teman-teman, intinya adalah ketika blog target itu update artikel atau artikel yang sudah ada itu, nanti ketika dia update dan dia buat artikel, nanti otomatis di blog kita juga ikut posting artikel tersebut om. Jadi kita nggak capek-capek lagi nulis artikel gitu teman-teman. AGC ya. Oke teman-teman, langsung aja ya. Cara ini kalau boleh nggak usah dipraktekkan ya. Sedikit berbahaya untuk blog teman-teman. Jadi ini sebagai contoh aja ya, blog lirik lagu WP ini. Kita coba meng-AGC blog orang lain, oke? Kita langsung aja ke Google, kita cari blog orang lain ya, yang blogspot aja teman-teman. Belum gratis, saya akan lirik lagu blogspot ya. Kita cari blog-blog dengan lirik lagu supaya nanti kita bisa posting di sini ya. Oke. Nah, ini kira-kira teman-teman. Ada teman-teman. Nah, coba kita lihat. Apakah blog ini bisa di-AGC atau tidak? Kita cari feed-nya terlebih dahulu ya. Di sini aku ada ini RSS panjang. Untuk aja deh. Ya. Nah, ini kita copy. Nah, jeng-jeng. Nah, ini sepertinya bisa kita jadikan sebagai blog target untuk di AGC ya teman-teman ya. Nah, caranya adalah sebentar ya, aku copy dulu. Saya bertanda teman-teman. Nah, di sini kita, nah ini kan kita sudah tahu nih feed post dari blognya, kita copy nih. Copy ini, kemudian ini mana ya? Nah, ini teman-teman, ini yang penting ini, lupa dari ini, sorry. Sini kita copy atau paste di sini. Nah, ini dia teman-teman semua. Lupa saya, sorry ya, sorry. Ini kan nggak mau nih, mau nggak jadi sih, mungkin nggak jadi tadi ini. Ini kalau sudah seperti ini kita ditambahkan kodenya, tambah atom nih. Tuh yang teman-teman yang mau kodenya silahkan ke deskripsi aja, aku tuliskan di deskripsi ya. Atom.xml dan seterusnya. Sudah seperti ini kita save, Ctrl S. Nah, ini boleh deh kita atom.xml ya. Ini aja teman-teman. Nih. Iya nggak sih? Iya. Kita coba aja teman-teman. Iya. Sudah coba lagi ya. Coba yang pertama tadi ya. Entah yang pertama tadi kan kurang ya. Kelupaan. Sorry teman-teman. Sorry. Import konten teman-teman. Saya bukan robot. Kalau anda robot, anda nggak bisa nulis ini ya. Jika robot nonton orang, iya, yeah. Ini nggak.
import atom, mana atom? Ini atom nih. Nih, yang barusan nih, yang di sini. Kita coba lagi. Oke. Ini ya, yang tadi ya. Oke. Ini masih satu nih. Kan dari yang pertama, yang kedua nih. Berhasil nggak? Aduh, ayo dong. Nah, kan muncul ya tuh. Ini dia teman-teman, semuanya para subscriber tercinta. Ini sudah masuk nih. Masuk semua dia. Ini baru satu nih yang buat yang kita buat nih. Punya dia nih. Yang punya masih apa nih teman-teman? Tidak tahu. 5 lirik lalu beberapa. 150 artinya kan kalau kita nulis sendiri kan capek ya enggak? Kalau gesek gini udah aduh. Ini cara nggak gesek yang paling tapi ini ada yang perlu di setting sih sebenarnya. Oke ya, kita coba lagi masukin dari blok lain. Ini aku sudah ada beberapa data bloknya. Oke. Coba jeng 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 oke teman-teman, kita tunggu ya sebentar teman-teman ya, kita tunggu import konten ini karena jaringan lama atau ya. Oh iya dia datanya lumayan besar. Bentar ya. Ini kan 151 nih. Ini boleh disilang. Oke ya, ini sudah tentu aja teman-teman. Dapat kita untuk belajar hilang. Coba kita refresh. Masih ya. Ini kok ada ini ya, dia satu lagi. Oh iya oke, ingatnya ini dia fitnya pendek oleh kita karena ini apa karena fitnya pendek jadi aneh gitu. Oke, kita coba refresh lagi. Kita masukin lagi ya yang lain ya. Oke.
dari Thailand, Singapore, mana dari info. Caranya itu sama teman-teman. Ini sudah masuk. Teman-teman ya. Yang pertama tadi kan itu 150. Oke deh, itulah teman-teman cara AGC blok orang lain auto generate konten. Nah, teman-teman yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak. Dan jika kalian punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar aku bisa terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.